Acara perpisahan TK Idata 4 yang dilaksanakan bersamaan dengan perpisahan Sekolah Dasar Negeri 2 Agung berlangsung meriah saat murid TK Idata 4 menampilkan tarian menanam jagung di depan orang tuanya dan tamu undangan lainnya. Para anak-anak ini terlihat lincah di atas panggung menggunakan topi dan cangkul kecil sehingga terlihat seperti petani sungguhan. Selain penampilan tari jagung, yang tidak kalah menarik perhatian adalah penampilan para murid saat membawakan tarian ampar-ampar pisang, sehingga tak sedikit orang tua murid mengabadikan momen ini. Guru pengajar TK Idata 4, Syahrizada Hamisah mengungkapkan, tidak ada persiapan khusus yang diberikan kepada para muridnya dalam melakukan pentas seni ini. Hal tersebut dikarenakan pelajar pentas seni telah menjadi salah satu indikator pembelajaran kepada murid saat di sekolah. Untuk persiapannya memang ada, tapi itu kan termasuk di dalam indikator pembelajaran. Jadi itu tidak ada persiapan khusus diambil untuk pentasnya karena itu termasuk di dalam pembelajaran. Pada tahun ajaran 2017-2018 ini, TK Idata 4 memiliki sebanyak 34 murid. Dari jumlah keseluruhan murid tersebut, sekolah telah meluluskan sebanyak 17 murid dari kelompok B dan menaikkan kelas sebanyak 17 murid dari kelompok A. Selain itu, pada acara ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada murid terbaik pada penilaian akhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.